Podcast, balik lagi bersama saya Zahra. Nah, hari ini kita lagi berada di Gor Pademangan Barat. Hari ini kita akan melaksanakan CSR Bantuan Musibah Kebakaran di RW 12, Kelurahan Pademangan Barat. Yuk, ikutin aku. Sekarang kita lagi berada di posko kebakaran, tepatnya di Balai Warga RT 14 RW 12 ini. Nah, sebenarnya ini adalah ruang kesekretariatan di RT 14, tapi karena ada musibah kebakaran, ruang kesekretariatan diubah menjadi posko kebakaran. Nah, ini ada beberapa bantuan dari WOM Finance, mulai dari paket sembako dan juga selimut. Kita lagi bersama dengan Bapak RT dan juga Ibu-Ibu dari KSB Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih atas kehadirannya. Iya. Ya, nama saya Pak Amun Tolib, Ketua RT 014, okay. RW 12, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Nah, kronologis kebakarannya tuh di tanggal berapa sih Pak? Pas puasa terakhir. Itu pas jam 17 lewat 43, di mana orang sedang mau berbuka puasa di rumah, posisi di rumah, pas melewati rumah ini ada kebulan di atas ini. Ternyata pas di dobrak pintunya api sudah nyamber besar. Kejadian itu pas mau buka puasa persis. Berarti dari satu rumah ini menyebar ke berapa rumah nih Pak? Iya, dari awal rumah ini menyebar, karena api nyambarnya ke depan dulu, jadi rumah depan ini habis, sekitar 39 rumah yang terdampak. 39 rumah? 19 rumah yang habis total, jumlah jiwanya 198 jiwa. Kalau dari Ibu Rati sendiri, berarti penanggulangan pertama dari KSB-nya sendiri seperti apa, Bu? Kita langsung paginya ditelepon dengan Pak Lurah. Kebetulan saya kan KSB Lurah, Ketua Logistik. Jadi diundang beliau untuk mendirikan dapur umum, perintah dari Pak Wali Kota juga. Nah, Womar tadi udah lihat kan, CSR Bantuan Musibah Kebakaran di RT 14 RW 12. Nah, semoga bantuan-bantuan yang diberikan oleh WOM Finance dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk Womers jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di bawah ini. Bye!